Dalam rangka memperingati hari jadi ke-75 TNI, Polresta Bandung mendatangi Lanut Sulaiman yang berada di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung untuk memberikan kejutan lebih awal sebelum upacara serentak melalui virtual dilakukan. Diharapkan di HUT ke-75 TNI ini bisa lebih meningkatkan sinergitas bersama Polri, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dengan dikawal sejumlah motor gede yang dikendarai oleh Polwan, Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan, disertai jajaran pejabat utama dan para kapolsek beriringan untuk menyambangi markas TNI di Landasan Udara Sulaiman yang berada di kawasan Margahayu, Kabupaten Bandung. Kedatangan rombongan anggota Polri ini bertujuan untuk memberikan kejutan pada jajaran TNI yang tengah merayakan hari jadinya yang ke-75 tahun. Dengan menyertakan satu unit kendaraan yang disulap menjadi panggung akustik, sejumlah anggota Polresta Bandung menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk TNI. Komandan Lanud Sulaiman, Kolonel Penerbangan Muhammad Nurdin mengatakan angka 75 merupakan angka spesial bagi prajurit TNI. Angka 7 mengingatkan pada Sapta Marga TNI, sedangkan angka 5 diartikan sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia, yakni Pancasila. Nurdin berharap di hari jadi ke-75, seluruh prajurit TNI bisa menerapkan jati diri berdasarkan Sapta Marga yang berlandaskan Pancasila. Tahun ini, 7 itu saya memaknai sebagai Sapta Marga, dan 5 ini Pancasila. Jadi dihadapkan dengan bencana dunia, maka prajurit TNI wajib untuk lebih mengamalkan Sapta Marga untuk membela NKRI yang berlandaskan Pancasila. Sementara itu, Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan berharap di hari jadi ke-75 ini TNI bisa lebih meningkatkan sinergitas bersama Polri, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Pertama, tentu saja kedatangan kita lebih awal daripada acara yang dimulai. Tujuannya ingin memberikan selamat secara pribadi, karena kita selama ini sinergitasnya sudah sangat dekat. Kami saling bantu, dan kami memang membutuhkan bantuan rekan-rekan TNI. Sehingga harapan kita, situasi Kamtibmas, kondisi COVID, bisa bertangani secara bersama-sama karena sinergitas kita ini. Pak, tadi melibatkan apa mungkin? Kendaraan apa sampai band-band? Nah, tadi kita ada bawa Polwan yang melakukan pengawalan kepada kita semua. Kemudian kita bawa akustik, sedikit saja akustik untuk mengucapkan lagu Selamat Ulang Tahun. Di hari ulang tahun ke-75 yang jatuh pada tanggal 5 Oktober 2020 ini, Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto menyematkan slogan terbaru, yakni TNI Sinergi Untuk Negeri. Rezitia Prasaja, Bandung TV.